Ya, benar sahih. Usaha menyemarakkan aktiviti pelancongan dan ekonomi warga Kuala Lumpur terus dipergiat menerusi kerjasama Yayasan Budi. Ia juga menjadi langkah pertama ke arah merealisasikan dunia Melayu yang syarat dengan pembudayaan seni dan sejarah. Ikuti laporan wartawan Sazwani Samsu. Lebih 50 lukisan bertemakan budaya, warisan Kuala Lumpur, sastrawan dipamer untuk pengunjung di Galeri Wisma Budi. Menghiasi setiap penjuru lorong sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, mural bertemakan filem lakonan seniman agung Allahyarham Tan Sri Piramli. Sambutan yang diberi mendorong Yayasan Budi dan DBKL untuk meluaskan pameran berkenaan ke kawasan berhampiran. Kami akan memohon kebenaran dahulu apa yang patut kita pamerkan. Misalnya suku kata budi bahasa, budaya kita. Jadi kita letakkan di situ. Dan kita mengadakan pameran nyanyian lagu-lagu lama, lagu-lagu budi, lagu-lagu perpaduan sekali seminggu di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Dan kita selitkanlah apa yang disebut sebagai inti sejarah dan budaya kita. Program ini sudah tentu bagi pekedai-pekedai. Mereka rasa bila kita tutup jalan, kemungkinan orang tak lalu di depan kedai mereka, maka kuranglah perniagaan mereka. Jadi, tanggungjawab KL yang mereka kelumpur, bawalah konten-konten pengisian kepada ruang ini. Mencipta lagi satu konten baru kepada ruang ini yang saya yakin tengok dari segi material yang ada tadi dalam bangunan Yayasan Budi dan juga cadangan nak dilaksanakan tu, saya yakin ia akan menyokong menjadikan usaha kita lebih padu dan sebolehnya menjayakan usaha ini. Dan akhirnya nanti orang suka datang ke sini menggunakan pengangkutan awam. Sebab dia akan menambahkan keindahan kawasan sini, khususnya lorong yang dulunya kosong. So sekarang dia bertambah cantik dan juga dihiasi dengan filem-filem lama lah, klasik, dan juga suasana yang boleh memberi pendidikan kepada golongan muda untuk lebih menghayatilah filem-filem lama kita, filem-filem Melayu. Ni akak first time nampak yang ni, tak tahu pula kat sini ada. So just spend time dengan mak dengan anak, just bawa jalan-jalan je. Tiba-tiba nampak pula beca kat depan tu. Daripada tinggal kosong macam ni kan, so better kita manfaatkan kita punya lorong-lorong di Kuala Lumpur. Okey jugalah bagi ramai orang datang, support kita orang beli sini. Lagi okey lah. Merancakkan lagi kegiatan ekonomi peniaga sekitar, pelbagai program dianjur di sepanjang laluan bermula Jalan Esfahan hingga Kampung Melayu pada setiap Ahad. Bermula 7 pagi, orang ramai berpeluang menghayati keindahan susunan budaya, kesenian, pertukangan tangan dan muzik. Akan datang, lokasi ini akan menghimpunkan jualan aneka makanan tradisi pelbagai kaum. Sazwani Samsu, RTM.